Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Nah, kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia tentang Hati Dia, episode yang ke-12. Pada episode 12 ini akan menceritakan Lily buka aib keluarga Wafi. Wafi dan Waris nampak pening sebab mamanya cakap untuk selesaikan masalah dengan Lily. Lily juga nampak marah sebab mama Wafi tak terima dirinya meskipun cakap mengandung anak Wafi. Namun Lily tetap akan buat Wafi tanggung jawab dan kawin dengannya. Lily sepertinya akan buat semua orang tahu jika dia mengandung anak Wafi. Lily nak Wafi malu dan membuat aib bagi keluarga Wafi. Namun Wafi sepertinya dia tak kisah. Dia akan uji DNA biar tahu siapa bapak dari budak yang dikandung. Hidup Tiara berubah selepas kerja di office keluarga Wafi. Dia bisa bayar hutang Pak Cik, Mak Fatimah nampak senang namun dia tak bagi tahu Tiara. Khalid dan Liana bergaduh sebab Khalid marah ibunya duduk di rumahnya. Ibu Khalid juga marah pada Liana sebab tak bisa bagi suriat pada Khalid. Lily cakap dengan Khalid pasal mama Wafi nak bayar berapapun untuk tutup kehamilan Lily. Namun Lily menolak, Khalid nampak suka jika Lily ambil duit itu. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.